kumpulan maut bukanlah halangan. Itu antara nada keyakinan yang diluahkan oleh Ketua Pasukan Kelantan Badui Razi ketika ditemui dalam sesi latihan di Stadium Sultan Mohamad ke-4 sebentar tadi. Beliau melakukan keyakinan bahawa Kelantan akan ke final Piala Malaysia kali ini. Baginya, diundi berada dalam kumpulan maut bersama juara Liga Super JDT bukanlah satu perkara baru memandangkan Kelantan tidak pernah diberi laluan mudah dalam kempen Piala Malaysia. Memang orang cakap kita ni kumpulan maut. So bagi PR, itu tak mustahil lah bagi PR kita pergi ke second round. Dan PR harap kita boleh buat pasukan Kelantan ni. Misi Piala Malaysia ni PR harap kita akan buat yang terbaik lah untuk pasukan Kelantan. Tahun lepas kita kandas final. Kita nak Johan. So kita harap tahun ni insyaAllah ada rezeki kita. Kita buat yang terbaik ya untuk Johan sekali lagi. Selepas gagal mempertahankan kejuaraan Piala FA musim ini dan sekadar menduduki di tangga ke-6 Liga Super, Piala Malaysia menjadi sasaran terakhir Kelantan untuk mencapai sekurang-kurangnya misi satu piala musim ini. Mia Ibrahim melaporkan dari Stadium Sultan Mohamad ke-4 untuk TRW TV.